Randy dan Catherine dipertemukan kembali. Mereka selalu memikirkan satu sama lain ya. Setelah Randy berkutat dengan kesibukannya, juga Catherine yang banyak pekerjaan di kantornya Nino, akhirnya mereka berdua membuat janji untuk ketemu di sebuah restoran. Di situ Randy menyiapkan semuanya dengan romantis. Tampak ketika Randy sudah ada di meja yang sudah dipesan khusus dan Catherine datang. Catherine terlihat gugup ketemu dengan Randy. Kemudian Randy mempersilahkan Catherine untuk duduk dan juga Randy menjelaskan tentang acara malam ini, ketemu di tempat yang istimewa dan romantis bersama Catherine. Catherine berdebar-debar ya, ini adalah kedua kalinya perasaan Catherine seperti itu, karena Catherine belum bisa melupakan Randy. Karena Randy pun juga demikian, masih sangat memikirkan Catherine. Catherine merasa bersalah karena dulu mengambil keputusan dengan terburu-buru. Kemudian Randy memanggil Catherine dan Catherine kaget karena melamun. Randy memegang tangan Catherine dan mengatakan bahwa Randy sangat mencintai Catherine dan ingin merajut kembali hubungan spesial yang pernah putus. Randy mengajak menikah Catherine. Di situ Catherine tampak bahagia sekali dan dia langsung setuju, menganggukkan kepala menerima pinangan Randy.